Cek cek. Ya, silakan dilanjut kembali. Siapa tadi, Sania ya? Apa 60.000 Andika? Apa ini lagi apa ngasirin? Andika bisnis terus. Ya, yang mana nih Sania? Sania. Nanti Sania di admit ya. Temannya di admit. Sania sehat, Sania. Alhamdulillah. Sania sehat. Alhamdulillah. Itunya apa? Gak ditampilin itunya, background-nya. Oh, ini apa, maaf. Oke, Sania, silakan dilanjut lagi, Sania. Ini bagus nih kelompoknya ya. Menarik presentasi. Oke, silakan dilanjut. Yang Sania satu lagi, Pak, host-nya. Ada dua. Sania ganti hostnya sendiri. Klik more, kemudian klik make host. Ada. Sania jadikan host sendiri. Karena hostnya cuma satu. Itu kan ada dua, Sania Nuraini host. Nah, pindahin ke Sania. Bentar, bentar. Klik more, make host, Sania. Siti Umayyah, sehat Siti. Diar tuh sehat. Sapitri. Bisa gak Sania? Bisa gak? Ini aja udah. Mau mati. Kan ini Pak Aspana. Ya, silakan Sania dilanjut. Untuk demo aplikasinya, ini mungkin tampilannya Kak sama seperti yang kelompok satu dari GitHub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mencoba mendemokan website yang telah dibuat dengan nama e-library apps atau perpustakaan digital. Pada umumnya, perpustakaan itu hanya menampilkan buku beserta PDF-nya. Nah, di sini kami mencoba membuat ide yang dimana anggota dapat meminjam buku dalam bentuk fisik. Walaupun sebenarnya masih banyak kekurangan, jadi maaf. Ada beberapa kategori, di antaranya yaitu biografi, buku pelajaran, buku referensi, komik, motivasi, dan novel. Dan ini beberapa pilihan buku yang tersedia. Ada 3 slide. Misal di buku Fatimah Az-Zahra, Kerinduan dari Karbala. Ada biodata buku, ada penulisnya, penerbit, tebal halaman, berat buku, dan stok tersisa. Untuk peminjamannya sendiri itu sebesar 5.000 per minggu. Maaf Sania, di admit dulu temennya. Oh iya maaf. Di admit dulu. Udah, Pak. Udah ya, oke. Lanjut. Ada masukan jumlah yang ingin dipinjam, catatan, tambah ke koleksi, dan chat admin udah berfungsi. Sebelumnya kan belum berfungsi. Oke. Kemudian ini deskripsi buku. Lalu ada PDF buku. Nah, di sini kami menambahkan PDF buku yang di mana pengunjung nantinya bisa membaca buku kapanpun dan dimanapun. Selain itu, pengguna pun bisa mendownload PDF buku yang tersedia ke perangkat masing-masing. Bisa juga di-download. Mungkin ke peminjaman aja ya Pak, atau ke halaman adminnya? Contoh misalnya gini, saya mau jual buku. Ya. Kalau jual gak bisa Pak, karena perpustakaan, paling peminjaman. Peminjamannya. Atau misalkan di admin saya mau nambahin kategori, gimana caranya? Di admin. Ya, coba. Ini sebelumnya login dulu. Coba masukin satu buku, satu produk buku. Ya. Nih, buku web, cara mudah belajar website, coba misalnya. Produk bisa, Pak. Kalau nambahin di... Di produk? Error. Oh, masih error ya. Namain di produk nggak bisa? Belum masih. Soalnya belum di, itu yang diskonnya, yang price total, yang sebelumnya belum dihapus. Oh, gitu ya. Iya. Paling di database nih, Pak. Oh, di database. Coba di database. Cara cepat ke programming.
Gambarnya mungkin sebentar. Jadi udah muncul, Pak, cara cepat dari programnya. Belum lengkap ya, San? Iya. Belum sambung kategori di adminnya. Kalau misalkan saya pinjam, bisa? Bisa. Coba cara kalau cepat pinjam tadi. Dipinjam satu. Bukunya kebetulan ada, iya, saya pinjam satu aja. Kemudian klik pinjam, lalu nama penerimanya, otomatis nanti muncul harga ongkir. Tapi di situ ada dua ya, buku Bayan the Inspiration sama cara cepat. Iya. Oh, gak apa-apa lah. Itu belum di mouth. Ya udah gak apa-apa lah. Itu kombonya diambil dari mana? Database? Yang mana, Pak? Itu kombo kota kabupaten. Ya, di database kalau ini mah. Tasiknya nggak ada, ya udahlah nggak apa-apa, Ciamis loh. Rumahnya di Ciamis ya. Iya. Hampir dekat 11.000. Oke. Okay. 20. Bayarlah. Tinggal scan. Sania Nur Putri. Klik aja itu Sania. Ini diproses. Gitu sih, Pak. Oke. Jadi sebenarnya udah bagus ya. Kamu boleh download di mana? Di GitHub ya? Di GitHub. Ya, nanti ini bisa dijadiin tugas akhir, tinggal dilengkapi aja yang tadi. Nanti kalau tugas akhir, nanti bisa dipakai sama siapa? Sania, Siti, Diar, Mupidar. Ya. Ini bisa dipakai tugas akhir dengan kasus yang berbeda. Misalkan, risetnya di mana? E-library Unsil, e-library SMA 1. Iya kan? Objek penelitiannya beda. Ini udah bagus nih library-nya, tinggal disempurnain aja ya. Ini halaman registrasi. Oke lah, saya paham itu. Sania tadi kekurangannya di denda ya? Di denda sama pengembalian, Pak. Di denda sama pengembalian. Nah, ini bisa nanti teman-teman
kembangkan lagi buat tugas akhir nanti. Sekarang semester 3 kan? Iya. Ya bikin program dari sekarang itu diulik tuh e-library-nya. Diulik. Kesalahannya diulik. Kalau udah perfect, udah bagus. Semua nanti bisa dijadikan tugas akhir. Buat siapa aja sih? Buat kelompok Sania bisa tuh. Nanti tinggal diganti objeknya aja. Perpustakaan SMA 1, perpustakaan SMA 2, Sania. Siti Umayyah, perpustakaan pesantren apa gitu. Ya kan? Ini bagus ya. Nanti tinggal kalian ini aja apa namanya? Ya, Sapitri tinggal di apa namanya? Dikembangkan lagi. Ah, dikembangkan lagi. Pengembalian dan dendanya ya. Iya. Sama tadi di POM bukunya, di POM produknya. Ya. POM produk. Coba lihat database-nya teh. Database-nya. Nah, sebenarnya itu ada beberapa tabel ya. Udah kepake. Payment kepake ya. Nah, sebenarnya diringkas aja tabelnya. Ini kan hasil download ya. Tabel buku, tabel penerbit, pengarang, peminjaman, terus pengembalian, denda, udah beres. Ya? Iya, Pak. Iya kan? Nggak harus semuanya nih. Nah, kalau admin, ini nggak kemasuk ke... Kalau Anda, ini teman-teman nanti udah ini belum? Udah belajar LRS belum? LRS, ERD udah belajar? Udah belajar LRS belum sama ERD? Udah, semester 2. Nah, nanti tabel admin ini nggak usah dimasukin. Ingat itu, tabel admin itu nggak usah dimasukin karena dia tidak berelasi antara satu tabel dengan tabel lainnya. Ya, nanti kalau buat LRS, buat ERD, ya, Entity Relationship Diagram, ya, nah itu nggak harus dimasukin tabel admin. Kalau di sininya, di database-nya sih dimasukin, tapi nanti pada saat penggambaran sistemnya, itu nggak harus dimasukin. Sebenarnya ini udah lengkap ya. Nah, contoh di sini ada order detail. Berarti ini detail ini adalah seperti kelompok 3 kemarin nih. Siapa sama namanya? Andika. Andika ada nggak? Nah, ini di sini ada order detail. Nah, ini fungsinya untuk menampung data sementara dari order. Nah, kayak kemarin Andika itu di detail penjualan ya. Detail penjualan iPhone. Itu kan ada tabel penjualan, harusnya ada tabel detail penjualan. Nah, order detail ini namanya tabel sementara ya. Kalau pas sidang tugas akhir nanti, teman-teman ditanya, tabel sementaranya mana? Gitu. Nah, ini order detail. Jadi, dia fungsinya cuma menampung doang. Gitu. Kalau kasus kemarin di dalam fungsi struct. Satu struk bisa menampung banyak barang. Nah, ini juga sama juga ini. Ini menampung banyak buku nih, peminjaman. Nah, itu ya. Kelompok Andika paham ya, Andika? Kemarin kelompok 3 udah direvisi belum? Andikanya mana? Andikanya mana, Sania? Aduh. Andika, jangan-jangan belum direvisi. Mana sih Andika? 60.000 Andika. Andika, ya ini order detail ini adalah tabel sementara nih. Gunanya untuk menampung dari tabel utama order. Sama seperti kemarin penjualan, ada namanya detail penjualan. Sania, yeah.
Bagus tadi presentasinya, bagus. Saya suka tadi PowerPoint-nya bagus ya. PowerPoint-nya tadi bagus, latar belakangnya bagus, kelompoksannya bagus tadi. Dalam menyampaikannya juga bagus. Moderatornya bagus. Siapa tadi moderatornya, siapa tadi lupa saya. Siti Umayyah tadi. Kayaknya Siti Umayyah sering ini jadi MC ini. Iya. Sapitri juga bagus tadi, Diar bagus. Ya teman-teman, koreksi dari Bapak itu kalau mau dilengkapi table denda, table apa tadi, pengembalian ya. Pengembalian. Itu bisa dijadikan nanti tugas akhir. Ya. Ini udah bagus nih, tinggal dimodif sedikit aja. Ya, misalkan misalkan template-nya dirubah gitu ya. Biar nggak plagiat, masukin tadi ini sumbernya dari GitHub. Di title ininya, coba di title bawahnya. Coba Sania geser ke bawah. Diputer-puter. Oke, lagi. Nah, Medwit. Nah, Madewit. Nah, ini jangan dihilangin. Itu namanya plagiat. Copyright-nya. Ya, ini dihilangin ya. Ini kan punya orang. Ya, ini nggak boleh. Nanti kalau misalkan di-upload, ya teman-teman bisa tugas-tugas akhirnya di-upload nih. Nah, ini jadi berbahaya bagi pembimbing, bagi teman-teman juga. Nanti bisa-bisa dicabut gelarnya. Gelar D3-nya dicabut, gelar S2 Bapak dicabut. Nah, ini harus ditampilin. Ya. Tapi kalau misalkan nggak dipublish sih nggak apa-apa. Tapi kalau dipublish, ini ditampilin nih. Copyright-nya misalkan dari mana. Tapi Pak, kalau misalkan template-nya udah dirubah, Pak, dikit. Warnanya dirubah, kemudian tata letaknya dirubah. Ya, copyright-nya dihapus aja. Tapi kalau misalkan jiplak, nggak ada yang dirubah, ya cantumkan copyright. Boleh Pak, kita ngambil template-nya? Boleh, tapi dicantumkan copyright-nya. Kecuali di custom ininya, tampilannya. Perpustakaan ini adalah program yang sangat kompleks sebenarnya. Perpustakaan ini adalah program yang sangat kompleks sekali. Ya, jadi teman-teman perlu pemahaman di kemarin tuh di mata kuliah pemrograman basis data. Ya. Ada kan pemrograman basis data ya, PBD? Ada ya, Sania? Ada. Semester 2, nah itu. Ini kompleks sekali kalau perpustakaan. Nah, kalau program tadi kelompok 4 itu simple. Tapi bermanfaat juga, dia bagus, simple. Dia ada pemasukan, ada pengeluaran. Itu programnya simple. Tapi manfaatnya ada. Jadi nggak harus kompleks database gitu ya. Database-nya 30, tabelnya 30. Nggak harus gitu. Yang penting aplikasinya itu tujuannya bermanfaat dan bisa digunakan. Ya. Itu bisa jadiin tugas akhir tuh. Yang kelompok 4 juga bisa dijadiin tugas akhir. Terus bisa dijadiin PKM, program kreativitas mahasiswa. Nanti teman-teman tinggal tambahkan aja proposalnya. Nanti kalau misalkan menang kan teman-teman dapat uang tuh dari pemerintah. Kalau menang. Kemarin ikut seminar PKM nggak? Ikut. Nah, ini kan sama-sama. Aplikasi-aplikasi ini tinggal nanti diperbaiki. Nah, nanti coba diajukan untuk ikut program kreativitas mahasiswa. Ya pembimbingnya sih bebas, mau Bu Tuti, mau saya, mau Pak Miftah, bebas.
Ya. Ya gitu ya, teman-teman. Sania dan kawan-kawan udah bagus, presentasinya keren. Kelompok 4 juga bagus, walaupun sederhana tapi bagus. Ya untuk hari ini, saya puas lah ya untuk kelompok 5. Tapi tinggal pemogramannya, wajar lah pemogramannya, karena kan masih belajar. Nanti di-explore lagi ya. Untuk kelompok 6 dan 7, kira-kira siapa nih? Bapak belum nerima nih. Apakah masih ada kelompok 6 dan 7? Diar, Sania. Kayak Sultoni belum ya? Sultoni, ya kan? Soalnya Baba mau entry nilainya langsung. Ada nggak kelompok 6 dan 7 di sini? Pirliani mungkin sisanya, belum? Mungkin, Pak. Pirliani dari ya? Dari kelompok 1 sampai akhir. Pirliani itu kayak kelompok 6 kali ya? Pirliani kelompok 6. Kelompok 7, Pak. Kelompok 6 siapa? Gak tahu kelompok 6 siapa. Jadi tolong dipersiapkan minggu depan karena terakhir ya. Minggu depan itu terakhir. Nah, nanti tahun depan. Berarti minggu depan libur ya teman-teman ya? Iya, Pak. Tahun 24. Iya, libur. Berarti nanti tahun 2021. Ya, siapa tahu kita bisa libur, di kelas ya. Libur, tahun 24 libur, Pak. Libur dong. Untuk tanggal 7 ya, Pak? Berarti nanti Januari ya. Nah, teman-teman, syukur-syukur nanti Januari kita bisa ketemu di kelas ya. Amin, Pak. Amin. Amin, Pak. Libur dong, tahun baru. Amin. Bisa ketemu di kelas. Dan saya bisa menyapa teman-teman nih kayak Siti. Kalau belajar di kelas tuh lebih enak ya praktikumnya. Ah ya. Ya teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga sehat selalu ya. Teman-teman jaga kesehatannya. Tasik sudah zona merah. Jadi tolong jangan banyak keluyuran dulu ya. Jaga kesehatan. Banyak vitamin, banyak makan. Ya. Iya, Pak. Jaga kesehatan dulu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi tahun depan nih dengan tatap muka. Ya, kalau suasananya udah bagus, kita bisa tatap muka langsung. Sekali lagi teman-teman, selamat tahun baru ya. Ini pertemuan terakhir di 2020. Semoga kita dipanjangkan umur, bisa ketemu lagi di 2021. Ya. Saya berharap teman-teman jaga kesehatan, jangan ngores ya. Ya, berarti kelompok 1 dan kelompok 5 sudah tenang, bisa tidur. Ilmi terutama udah bisa tidur nyenyak. Ilmi udah bisa tidur nyenyak ya. Jangan Bapak Fitibra. Jangan lupa revisiannya ya, sebisa mungkin itu diupload di Google Classroom sama e-learning. Ya. Tapi Google Classroom nggak bisa. Bisa, tugas project, Teh Hilmi. Ih, kemarin juga udah cobain susah, Pak, dari kemarin. Jadi saya kirim di e-learning aja. Bisa. Ya. Nanti kalau nggak bisa, kamu simpen di Google Drive kamu. Kirim ke sana, ya. Oh iya, Pak. Siap. Oke. Okay. Tolong usahakan dibenerin ya, Sania. Semampu dan semampuku, gitu ya. Ya, oke. Dari saya mungkin cukup sekian. Ada tambahan dari teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada, cukup Pak. Oke. Okay. Cukup Pak. Baik. Kalau dari saya ditutup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman selalu menjaga kesehatan di tahun baru. Jangan tahun baru ke Pangandaran kemana dulu deh. Ya. Kalau misalkan. Baik, Pak. Kalau misalkan nggak safety gitu. Ya, mudah-mudahan corona ini segera berakhir dan saya pengen banget ketemu teman-teman gitu.
Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Sania ditutup. Silakan Sania ditutup dan kita lab. Silakan Sania ditutup. Oke, okay. Terima kasih perhatiannya. Mungkin itu saja. Maaf karena banyak kekurangan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin lab ya, teman-teman.